Pemirsa, kita menuju ke informasi selanjutnya. HUT ke-104 Damkar terus melakukan penyelamatan tanpa pamrih. Berikut informasi selengkapnya. Pemadam kebakaran atau Damkar Kota Pekalongan terus ditekankan untuk memberikan pelayanan penyelamatan maksimal dan tanpa pamrih. Hal itu diungkapkan Kasatpol P3KP Kota Pekalongan, Sriana, sebagai harapannya kepada Damkar di hari ulang tahun atau HUT ke-104 pada 1 Maret 2023 ini. Sriana mengungkapkan, personil Damkar serta para relawan pemadam kebakaran selama ini telah bertugas dengan baik, selalu siap, siaga, dan tanpa pamrih. Sikap itulah yang diminta untuk terus dimiliki oleh para pemadam kebakaran dalam melayani masyarakat. Menurut Sriana, Damkar tidak hanya ada untuk memadamkan kebakaran, namun juga upaya penyelamatan lain yang dibutuhkan masyarakat, mulai dari eksekusi tawon atau ular dan hal lain yang membahayakan. Selamat hari ulang tahun Damkar yang ke-104. Semoga saja tetap berjaya, jadi bisa melaksanakan tugas dengan baik. Baik, untuk Damkar, kita ketahui bahwa pemerintah Kota Pekalongan ini, Damkar merupakan salah satu bidang di Satpol P3KP. Dengan segala keterbatasan, Damkar sudah bisa melaksanakan tugas dengan baik, walaupun dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah kota ini selama tahun 2022 terjadi kurang lebih 31 kebakaran selama tahun 2022. Dan itu bisa diatasi, bisa dilaksanakan tugasnya oleh Damkar dengan baik. Untuk para relawan, ya mungkin sekarang masih berproses, jadi sekarang juga masih proses rekrutmen, walaupun sudah ada beberapa orang yang sudah aktif membantu kami dalam melaksanakan tugas. Tapi kami berpesan kepada teman-teman sekalian bahwa namanya aja relawan. Jadi relawan itu ya memang harus koper, harus kemudian sempat juga, harus juga tanpa pamrih. Itu yang diharapkan seperti itu. Harapannya semoga mereka bisa membantu pelaksanaan tugas di Damkar ini dengan baik, terutamanya untuk melaksanakan pemadaman dan juga penyelamatan. Ini yang penting, ini perlu kami sampaikan, bahwa Damkar itu tidak cuma memberikan pelayanan pemadaman saja, tetapi juga memberikan pelayanan penyelamatan. Ini terkandung maksud hal-hal yang terkait semua yang terjadi di masyarakat itu yang memerlukan penyelamatan itu kepada kami mengadu, kemudian kita tindak lanjuti. Utamanya yang paling banyak tahun 2022 adalah penyelamatan tawon. Nah, kemudian yang kedua penyelamatan ular, dan seterusnya masih banyak lagi gitu, Pak. Sriana menambahkan semua bentuk pelayanan yang dilakukan Damkar adalah gratis atau tidak berbayar, sehingga masyarakat diminta tak ragu melaporkan ke Damkar jika ada kejadian yang membutuhkan penyelamatan.